Semenjak Lesti Kejora dan Rizky Billar menjadi pasangan suami istri, banyak dari berbagai kalangan publik, terutama para artis dan selebritis, mengunjungi kediaman Lesti Kejora dan Rizky Billar untuk membuat konten YouTube. Tak hanya dari kalangan publik figur saja, bahkan tokoh dan pengusaha asal tanah air juga tak ketinggalan untuk memanfaatkan keadaan untuk menaiki subscriber channel mereka lewat pasangan fenomenal yang dikenal dengan nama Leslar. Tak ayal jika masyarakat luas begitu penasaran dengan honor atau bayaran yang diterima Lesti Kejora dan Rizky Billar saat ada yang ingin collab bareng mereka untuk pembuatan konten YouTube. Bukan rahasia lagi, semenjak Lesti Kejora melahirkan anak pertamanya buah hati dengan Rizky Billar yang bernama Muhammad Leslar Al-Fatih Billar, berbagai kalangan publik mulai dari artis, selebritis, penyanyi sampai pengusaha silih berganti untuk mendatangi kediaman Lesti Kejora dan Rizky Billar. Selain untuk bersilaturahmi, menjenguk Lesti dan BBL, tamu tersebut juga mencuri kesempatan untuk membuat video YouTube atau konten YouTube bersama. Seperti misalnya, Nagita Slavina, Narji, keluarga Rizky Aditya, Teuku Wisnu dan Shireen Sungkar, Irwan Syah dan istrinya, Rudy Salim, Atta Halilintar dan Aurel, dan masih banyak artis dan selebritis lainnya. Menurut informasi yang berkembang, dari pembuatan collab konten YouTube tersebut, Lesti dan Rizky Billar mendapatkan pundi-pundi uang puluhan juta rupiah. Bukan tanpa alasan, mereka yang melakukan collab dengan keluarga kecil Leslar hingga rela menghabiskan uang sebanyak itu karena terbukti setelah collab bareng Leslar, channel mereka langsung melejit naik drastis. Hal itu dikarenakan Lesti dan Billar memiliki banyak penggemar dan punya fanbase fanatik sendiri. Begitulah informasinya. Jika ada kesalahan, kami minta maaf.